kemudian di Masjid Cinggu. Ceritanya habis rekreasi dari Sleta, terus pulang, terus ke Pasar Lawang, terus tujuan terakhirnya Masjid Cinggu. Saya beli durian seharga 50.000, dapat 3. Yang satu mentah, udah saya buang. Yang satu saya buka, tapi isinya nggak ada, durian bekas. Kurang lebih kayak gini. Loh, ini pembuktian. Durian bekas ditaruh jadi satu. Penipuan, belinya di Masjid Cinggu. 50.000 dapat 3, yang satu mentah, yang dua kondisinya kayak gini. Ini loh bekas. Ning dodol durian kosong ya. Nggih, tapi mereka sini ini, Pak. Apa karepe sama dodol durian kosong, kulit kosong itu? Enggak kuat, Mbak. Ora tak aleni mangan iki. Aja muni moro tak aleni ngono. Aku ora ngene, lek sampean salah, aku salah nang jalur sepuro. Heh? Ora apa wae. Iki ana buah sampean. Ya apa iki? Wis, sampean dicari nyeret salah. Dicari tapi sini ini. Ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.